Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini pukul 00 waktu Indonesia Barat, kami pengasuh Yayasan Al-Hidayah mewakili para pengurus melaporkan hasil perolehan dana santunan kepada donatur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami menerima laporan dari bendahara pada malam hari ini pukul 00 jumlah 110.400.000 rupiah. Insyaallah akan disalurkan kepada anak yatim piatu Kecamatan Kutan, Kecamatan Cukulangkok, dan Kecamatan Rahim sejumlah 476. Dan kami mohon doa restu kepada para donatur untuk menyalurkan besok hari Kamis, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Teriring doa, mudah-mudahan amalia para donatur diterima di Allah Subhanahu wa taala, dan kami si pengurus bisa menjaga amanah ini dengan baik, dan kita semua mudah-mudahan digolongkan menjadi hamba Allah, dan amal yang kita semua besok atau kelak akan sampai kepada kita wasilah jembatan kita semua selamat ya tidak amin. Terima kasih, saya kira cukup sementara melaporkan perolehan dana santunan pada malam hari ini. Salam dari jauh, kami semua pengurus sangat merindukan kembali sekali kepada para donatur untuk bisa berjumpa tatap muka karena masih adanya COVID pandemi 19, dan apalagi sekarang masih kondisi PPKM. Kami hanya bisa mengucapkan salam kepada para donatur dari jauh, dan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.